Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dan ala Border. Kali ini kita melanjutkan lagi game Find Yourself. Dan ini merupakan game yang full kemarin jump scare semua. Dan apakah di part kedua kali ini kita bakal menemukan jump scare yang lebih lagi? Karena aku udah pengalaman kemarin autonya harusnya di part kedua kali ini sudah terbiasa dan tidak kaget lagi teman-teman ya. Asal aja jump scare-nya nggak ketebak. Kalau ketebak sih nggak bakal kaget gitu kan. Easy. Gila, pro player game horror mau dilawan gitu kan. Kita continue, nggak usah banyak-banyak ngomong gitu ya. Aduh, kacau bet, kacau gitu kan. Ah, elah. Siap-siap nih bos gitu loh. Kalau aku lihat di YouTube orang lain ya, kemarin aku sempat search, kayaknya tinggal berapa menit lagi deh kita tamatin. Kayaknya cuma sejaman dua jam paling banter untuk namatin ini game. Gitu loh, 2 jam itu paling lama tuh, kayaknya ya. Karena aku lihat Koregi juga, Miao Auk, dia cuma upload 2 part dan kuhitung-hitung 2 part itu cuma makan waktu sejaman gitu ya. Oke, teman-teman. Kemarin kita di sini ya. Kemarin kita di sini dan kita nggak tahu ngapain lagi. Khususnya saya nggak tahu ngapain lagi ini. Yuk kita ke sini. Kayaknya bisa dibuka deh. Oh, bisa dibuka nggak sih? Ya ampun, nggak bisa dibuka guys. Bisa diambil nggak ini? Oke, ini bisa diambil bonekanya. Wanjay. Akt 3 big fun. Hehe. Bahagia katanya guys ya. Penuh kebahagiaan. Aduh. Ada apa nih penuh kebahagiaan nih? Lagunya sih lucu ya. Aduh. Aduh, bahagia lagunya ini kayak di Dufan gitu ya. Wah, ada kereta-kereta lucu di sini, teman-teman. Aduh, bagus banget ya. Terlihat lucu. Ah, itu suara enggak lucu sih. Sumpah. Matiin ini. Wanjay. Wah, itu dia. Wanjay. Ah, nggak lucu. Need to look around. Oke. Padut jalan. Oke, teman-teman, kita disuruh lihat sekeliling. Aduh, buka-buka ini lagi ya, guys. Aduh, lock unit. Aduh, kita jangan sampai ketahuan kah? Wanjay. Oke, kita dapat ini. Kabur dong. Kita kan dikejar nih dari belakang. Kenapa kita nggak kabur gitu? Wanjay. Wup. Ah, gitu, bro. Kita juk-juk, bro. Ngilang dah, guys. Badutnya ngilang, kocak. Oke, kita cari apa sih? Aku nggak tahu kita nyari apa, teman-teman. Bentar. Kita perlu figur, katanya. Figurnya apa, gitu? Bentar teman-teman. Aku sedikit agak panik nih. Takutnya tiba-tiba muncul gitu kan dari belakang tuh badut kambing. Wah, ini gerak sendiri nih. Ini kalau di Indonesia nih udah kayak masuk 7 keajaiban dunia katanya gitu. Bergerak-bergerak kayak gini nih, masuk on the spot dia kan. 7 peristiwa aneh di taman safari katanya gitu. Kalau di Indonesia guys, sayangnya ini kan di luar negeri ya. Kayaknya kita harus naik ke atas sini kah? Anjay. Bisa naik kah kita? Hah, ada apa di sini guys? Nggak ada apa-apa kok. Wait. Aku melihat sesuatu di tengah-tengah itu. Terlihat seperti ada patung. Dan di dalam dan di atasnya ada pisau. Tek. Good to know. Sekarang kita punya pisau, guys. Aku nggak tahu kegunaan pisau ini apa, tapi ya kita bawa saja gitu kan. Apa sih ini? The boy who disappeared 6 tahun yang lalu. Ada orang hilang 6 tahun yang lalu ya. Was found by local resident. Ditemukan oleh orang lokal. It was discovered an abandoned hut outside the city. Itu ditemukan di tempat hancur di luar kota atau dekat park ini gitu katanya. According to the boy, he was kidnapped by a man dressed. Okay. Dan dia diculik sama orang berpakaian badut guys ya. When he was on a holiday, ketika dia sedang berlibur. Wah, kacau nih kayaknya penculiknya ini nih guys. Yang kita temui sekarang nih. Ya enggak sih? Aku punya pisau.
Ini apa? I used to go to this park with my dad, but after that incident, I never want to back again. Iyalah, abis diculik, trauma pasti. Oke teman-teman, aku nggak tahu nih kegunaan aku punya pisau ini apa, but kita bisa lihat. Saya cari dulu ya kegunaannya ya guys ya. Aku keliling-keliling dulu. Oh ada sesuatu di sini. Apa ini? I brought friends for him and brought a lot of toys and food. I wanted to be a real father to him. His children have felt bad and he was happy. I did everything for this. The other kids were missing. Okay. Kepanjangan bahasa Inggrisnya, males. Ya pokoknya intinya ya dapat makanan banyak gitu kan dari ayahnya. Ayahnya orang baik kah? Okay, teman-teman, itu badut kemana? Aduh itu badut di situ lagi. Orang kok. Ah iya ini guys. Oh, fuse kurang. Oke, kita harus cari fuse, guys. Yang penting kita udah tahu nih tujuannya apa. Cari fuse terus kita taruh di situ. I see. Siapa juga yang tahu ada barang di situ, guys? Kalau aku enggak cari-cari gitu kan. Benar-benar cari-cari doang. Kemana lagi fuse-nya? Ini enggak bisa dimasukin nih. Tuh, enggak bisa dimasukin. Oh, dari belakang sini ada barang lagi. That boy, his name was Peter. Okay, was a special. I would never hurt him. He was lonely like me. The man he called his father was a monster. I want to save him from this world. Siapa tuh Peter? Peter tuh si badut ini kah? How to save him? Bisa kasih aku fuse nggak? Bisa kasih aku fuse nggak sih game? Coba deh mempermudah hidup. Aku berkeliling mencari sesuatu yang bisa kita gunakan dengan pisau yang kita temukan di manekin ini teman-teman. Dari tadi, aduh kayaknya aku kurang teliti deh. Apa sih yang aku lewatkan? Kita butuh fuse. Fuse itu kita bisa taruh ke situ. Terus kita nggak tahu gunanya apa. Setelah kita oh ada sesuatu di sini. Oh, pisaunya kita pakain untuk di sini teman-teman. Untuk ngambilin fuse. Oh, I see. Oke. Sekarang kita harus membuat itu badut jauh-jauh dari tempat ini, teman-teman ya. Jauh-jauh dari itu yang mau kita ke sana. Kita kan mau nganokan fuse itu, guys. Itu apa sih namanya? Komedi putar ya. Komedi putar tuh mah ini. Oh, ini biang lala, guys. Kalau ini apa? Nah, ini aku nggak tahu nih. Kursi goyang. Iya. Ini apa namanya? Permainan kursi goyang. Enggak juga kursi goyang sih. Gitu. Aduh, kita taruh di sini. Nah. Terus kegunaannya apa? Oh, ada ini, ada apa? Ada pemotong. Ada apa sih namanya nih? Pemotong inilah pokoknya. Wanjay. Ambil, guys. Nah. Oke, dapat sekarang. Tiba-tiba rusak lagi, aku pun tak tahu. Terus gunanya untuk ini, untuk itu kah? Iya. Oh iya, untuk ini guys. Satu lagi. Oke, mantap. Kita buka. Waduh. Santai dulu DNA. Aku teriak udah kayak teriak kena laki jantan gitu loh. Manjay. Aduh, dia lagi di kamar guys. Lagi tidur nih orang. Elah, bener-bener jump scare-nya sih gak ketebak sih. Kukira dapat barang gitu atau gak nyangka loh bakalan ada muncul orang di dalam kotak itu teman-teman. Bener-bener gak nyangka. Iya guys ya. Pintar yang bikin game ini, jump scare di mana-mana. Oke, oh ini mah kamar yang itu. Kamar yang kita kejebak kemarin. Terus apa yang kita lakukan di sini? Kita langsung tegur dia kah? Bentar teman-teman, aku cek-cek dulu di ruangan ini ada apa aja. Turun ke bawah bisa nggak? Need to make a trap for the monster here. We need to find bell and rope. Gimana caranya? Kita bikin trap? How? Berarti kita harus cari tali di sini kah? Kita nggak bisa turun guys. Nah ini tali nih. Tali ini tinggal ambil aja.
Bodoh lah, enggak mau diambil di tali, jelas-jelas rope. Kocak. Oh ini, rope yang ini kah? Nah, iya guys. I think I saw a bell in my mother room. Oke, siap. Kita harus ke kamarnya ibu, guys. Dia bilangnya mother ya, ibu berarti. Tapi tuh ibu ada di mana? Anjir, itu lagu sih nyeremin sih. Ini aku tiarap loh, guys ya. Aku nunduk ya, guys ya. Aku merangkak. Layaknya bayi. Katanya ada anjay. Need to be careful that mother doesn't notice you. Oke, siap. Tonight two patient escape from a PC. Oh, hari ini dua pasien kabur dari rumah sakit jiwa. A man and woman. Lelaki dan wanita. They present themselves as a married. Mereka bilang kalau mereka tuh nikah gitu loh. Pasangan menikah. Enter into trust and can harm other. Oke. Oh, ini dia guys, Steven dan Nancy. Apakah itu kita berdua? I don't know. Sebentar. Jangan sampai di notice, guys. Who's the body? Oh my goodness. Oh, dia ada di sini. Bentar, guys. Ternyata dia lagi baca-baca. Wanjai. Mana? Kita langsung ke dia atau gimana, guys? Langsung ikat gitu. Bentar. Ada kaki di sini, ada mayat kah? Takut bener aku. Ah, ini belnya, guys. Anjay. Sekarang apa game? Game, kasih tahu aku sekarang ngapain. Sekarang ngapain, kocak? Masa aku maju? Hilang. Kayaknya aku harus ke WC di sini deh. Ya enggak sih? Oh, enggak bisa, guys. Enggak bisa masuk ke WC-nya ya. Terus aku kemana, kocak? Enggak ada objektif gitu, enggak sih tahu aku kemana. Woi, game, objektif. Please, I need objektif. Please. Apakah aku harus turun ke bawah? Sepertinya aku harus turun ke bawah, guys. Jalan saja. Tidak usah terharap. The trap is ready. I need go back. Oke, okay, my room ini. Ketutup pintunya. My room yang mana? Yang ini. Go to bed. Oke, siap. Aku mengikuti arahan saja, guys. Oke, aku tidur. Oke, 3 jam kemudian. 3 jam kemudian kita ngapain? What? Can I do not? Aku mendengar suara kayu ya, menyeringi gitu loh, teman-teman ya. Kayu peot. Oke. Masih tidur kita, masih bisa tidur dengan kondisi yang seperti itu, masih bisa tidur. Oke, ada suara bel. Oke, kita diapain? Terus. Kok tergesa-gesa gitu? Kenapa? Masih bisa tidur lagi? Ya. Tidur lagi kali ya. Oh, enggak bisa tidur, guys. Ke bawah. Yuk, kita ke bawah. Wanjai. Apa sih, guys, ini kok hitam gini? Saya mendengar suara ketuk-ketuk meja, ketuk-ketuk pintu, ketuk-ketuk dinding, semua. Anjay. Kemana sekarang? Apa yang harus kulakukan sekarang? Naik ke atas kah? I'm not finished. I need board up. Apa tadi? Board up apa? Board up the passage to the room.
Oh ini, tutup. Nah. Sip, dah. Terus kita naik ke atas gitu. Woi. Oke, sip. Kita sudah menutup apa tadi? Menutup apa, pokoknya tutup itulah. Oke, teman-teman, kita langsung lagi Madness Ends. Aduh. Don't look behind you. Ya, ya. Run. Okay. Okay, I'm run. Death is your only escape. Die. Oi, di belakang. Oh, malah aku nengok ke belakang tadi, guys. Whenever you want. No, aku enggak takut. Kau maju sini, ah. Mana batang hidung kau sini? Maju. Aku enggak takut sama hantu-hantu kayak gini. Aduh, dikiranya aku takut kali ya. Aku punya Tuhan. Gila, bawa Tuhan, guys. Keren. Apa ini aku harus lakukan, guys? Ketok-ketok magic. Halo. Oh, ini ada surat. I avoid the underground subway so that I will no longer face my fears. Until this day, I managed to cope with them. Oke, ada lagi. Ada bacaan lagi. 8805. Wow, tiba-tiba ada scar gitu. Oke. Kita bisa maju sekarang. Di sini ada koper. Di koper itu tidak bisa kita apa-apain. Oke, di sini ada bacaan lagi. Something unknown scared me. I was afraid of non-existent monster and it was just my imagination. I didn't want to believe that my mother was the real monster. Oke. Kamu tidak perlu percaya itu kalau kamu tidak percaya. The boy who disappeared 3 days ago was found. Oke, ini kita baca tadi yang di park, guys. After I was maniac clown costume, my okay from reality. Nabil. Oke, karakter kita takut sama badut. Okay, I see. And now what? Oh, ini yang tadi lokal. Dan ini fotonya Stephen and Nancy. Oke, okay, I see. For what now? Kenapa aku jadi dikepung? Aku terkepung. The red sun lights up the path of the white knight. He will be able to find a way out if he follows again the black darkness. A woman in a blue dress whispered to him, "Be strong, my white knight, for there is a struggle ahead of you for the green meadows." The knight found a way out. How to free the flower meadows. To do this, he needs to return to the dark land and defeat and the black witch. And he did the sun son apapun itulah. Okay, this symbol means something. Okay, sih, itu betul. Nice. Terus salib kah? Oh, ikutin urutannya saja, teman-teman. Dari sini 1 2 3. Oh, I see. Ikutin urutannya saja. Ya ampun, sesusah kok terjemahin. Ternyata ikutin aja. Pertama kamu harus ikutin yang satunya, nomor 1, nomor 2, terus nomor 3-nya yang itu tuh yang gambar ini nih. Mana ya gambarnya ya? Yang ini ya. Oke, benar. Terus nomor 4 yang ini. Tinggal ikutin naik. Ah, terus nomor 5 yang salib. Salib mana ya? Ini salib juga sih. Ini ya? Ya, bener. Salib. Terus nomor 5, nomor 6. Nomor 6 yang ini. Oke. Nomor 7. Nomor 7 tuh yang ini. Oke. Nggak kaget lagi nyelesain puzzle. 8, 9. Nice. Oh, ini dia, guys.
sih? Itu siapa? Itu kita. Itu kita kah? Dokter Peter, are you ready to talk about your childhood today? Kan benar kita, guys, ya. Jadi selama ini kita dan yang kita yang diculik sama badut itu kita. From the early age, my life was a nightmare. After my mother disappeared, okay, I live in a orphanage. I didn't tell anyone what really happened. Oh, do you still have nightmares? Yes. Wanjay. At the shelter, my nightmares stopped. I could stop thinking that I had killed my mother. I've lived with this pain, this guilt all my life. Now I found out that it was runaway physical. Oh, jadi yang ngebunuh ibunya tuh dia, si Peter ini. Karena dia terganggu kali. How did you know that? Today, after all these years, I went astral again. I saw everything that happened to me at the time. Ah iya, benar. Jadi tadi itu cerita dia, guys, yang kita lalu itu. Cerita astral dia. Is that where you met her? And what happened next? Apakah kamu bertemu dengan dia? Apa yang terjadi setelahnya? And conquer her and overcome my fears. And I realized that when I was a child, I saved myself. I don't think so. Oh, lagi dia berhalusinasi lagi, guys. Anjir, apa dajjal? Nggak habis-habis halusinasinya, guys. Benar-benar sakit ya yang kita alamin tuh. Aku nggak tahu di sini definisinya sakit dalam hal medis atau benar-benar kita dihantui atau dirasuki oleh makhluk astral, teman-teman. Nah, itu tuh masih itu tuh. Kayaknya bakalan ada lanjutannya. I don't know, maybe gitu kan. Di psikologi kita masih berhalusinasi. Apakah kita harus menuju hal-hal seperti exorcism, seperti halnya kita ke kalau di Indonesia, kalau di agama Islam ada kata ruqyah, teman-teman ya. Apakah kita harus menuju hal-hal seperti itu? I don't know. Kacau sih. Kayaknya kita dirasuki makhluk halus deh dari sejak kecil, teman-teman. Jadi halusinasinya benar-benar tinggi dan sampai ngebunuh orang tua gitu kan. Aduh, kacau banget sih. Itu sakit banget sih. Anjay. Masih lanjut. Kukira sudah habis. Wah, kacau. What can I do now? Woi, Camala, what the? Aku udah mau penutupan, Bang. Tiba-tiba masih lanjut tuh kenapa? Apa di ujung sana? Ada apa di sana? Oh, ini. Aduh. Aduh, telepon lagi, Bang. Bang, enggak habis-habis. Wah, tiba-tiba ada di dalam sini dong. Wajay. Wah, beneran dajjal. Beneran kita main game dajjal, guys. Selesai gitu aja. Aduh, aduh, literally ini game dajjal, guys. Oke, teman-teman, jadi seperti itulah dia episode kali ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah menemani saya main game Find Yourself dari part pertama sampai part kedua. Untuk kalian semua yang mau request game-game horror, silakan tulis saja di kolom komentar di bawah, teman-teman. Dan untuk kalian semua, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu saya ada di sini. Dan ya, kata-kata terakhir setelah palam, bubububub, ciao, bye-bye, thank you guys, see you next time, ciao, bye-bye.